Halo semua, aku Rachel dan terima kasih banyak untuk yang sudah mampir ke channel aku. Di video kali ini, aku akan mereview sebuah buku kumpulan cerita, yaitu Cursed Bunny karya Bora Chang, yang akan diterbitkan oleh penerbit Haru. So without any further ado, let's jump into the video. Cursed Bunny adalah kumpulan cerita yang memuat berbagai genre, ada horror, magical realism, thriller, sci-fi, fantasi, ada sedikit dongeng, dan juga ada drama keluarga. Ada beberapa cerita di buku ini yang based on true story. Kebetulan aku mengikuti acara book launch Cursed Bunny kemarin bersama Pacar Merah dan Penerbit Haru. Banyak insight yang didapat dari Bora Chang. Banyak sekali isu yang menarik di buku ini yang ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita di Indonesia. Seperti Cursed Bunny yang meng-highlight tentang azimat terkutuk, dan di sini juga ada hal seperti itu, yaitu santet. Ada juga cerita tentang tetangga yang rese, yang suka membuat onar, ada isu patriarki, dan juga ketakutan-ketakutan dan kemarahan yang terpendam. Di balik cerita-cerita seram yang ada di buku ini, Cursed Bunny memuat makna yang lebih dalam daripada itu. Bora Chang berhasil merepresentasikan emosi-emosi dan perasaan manusia, dan bagaimana kisah nyata ditwist sedemikian rupa menjadi kisah yang menarik, yang menyeramkan, dan juga absurd. Cursed Bunny adalah salah satu buku yang paling saya nantikan kehadirannya di tahun ini. Dan terima kasih banyak untuk penerbit Haru yang sudah mempercayakan saya sebagai salah satu pembaca pertama buku ini. Sebenarnya saya sudah ikut PO buku ini sebelum ditawari untuk menjadi pembaca pertama. Seandainya saya bukan pembaca pertama, saya akan merekomendasikan buku ini untuk siapa saja yang menikmati cerita-cerita absurd, cerita-cerita seram, tetapi memiliki banyak makna. Dan juga untuk yang suka mengulik metafora juga akan menikmati buku ini. Sebagai pembaca, saya sangat dipuaskan oleh gaya penulisan Bora Chang dan juga kisah-kisah yang di luar nalar, tetapi sangat relate dengan kehidupan kita. Ada hal menarik yang disampaikan oleh Bora Chang pada saat book launch kemarin, yaitu Cursed Bunny pertama kali diterbitkan pada tahun 2017 dan tidak populer di negara asalnya, Korea Selatan. Tetapi ketika buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, buku ini mendapat respon positif dari pembaca internasional dan mendapatkan penghargaan Booker Prize. Aku nggak tahu kenapa buku ini tidak populer di Korea Selatan, tetapi sangat populer di antara pembaca internasional. Setelah dipikir-pikir, para penulis yang terinspirasi atau mempelajari sastra dari negara luar seperti Haruki Murakami yang mempelajari sastra Amerika, dan Bora Chang yang mempelajari dan dipengaruhi oleh sastra Rusia, novel ini terasa dekat dengan kita, bisa diterima oleh pembaca dari negara lain yang juga familiar dengan sastra dari Amerika dan Rusia. Menurut aku, itu salah satu faktor kenapa buku ini bisa diterima dan mendapat respon positif dari pembaca internasional. Setelah membaca buku ini, perasaan aku tuh campur aduk, tetapi buku ini memang lebih dari sekedar kengerian saja. Maknanya dalam, dan aku tuh merasa sedih setelah membaca buku ini, dan aku tuh jadi merenung, ternyata hidup manusia itu memang semenyedihkan itu, dan manusia tuh memang benar-benar kesepian. Untuk kalian yang sudah membaca buku ini, ataupun punya rekomendasi bacaan lain, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Dan jaga kesehatan, love yourself, love your family, and see you next time. Bye!